Suasana Jalan Canggu Beach pada malam hari sangat khas dan menarik. Suara ombak yang bergerak di pantai menambah nuansa santai, sementara berbagai kafe dan restoran di sekitar jalan memancarkan cahaya hangat dan menciptakan suasana yang hidup. Banyak pengunjung yang berkumpul di tempat-tempat ini untuk menikmati makanan dan minuman, serta mendengarkan musik live. Biasanya, ada pasar malam atau event-event kecil yang berlangsung, dengan berbagai macam barang kerajinan tangan dan makanan lokal yang menggoda selera. Jalan-jalan dipenuhi oleh wisatawan dan penduduk lokal yang berjalan santai, bersosialisasi, atau menikmati pemandangan sunset yang beralih menjadi malam. Lampu-lampu berkelap-kelip dari berbagai tempat hiburan dan suasana yang ramai membuat Canggu Beach pada malam hari terasa sangat hidup dan penuh energi. Ini adalah waktu yang tepat untuk bersantai, berkenalan dengan orang-orang baru, atau sekadar menikmati keindahan malam di tepi pantai. Di Canggu, ada banyak aktivitas menarik yang bisa dilakukan malam hari. Berikut beberapa pilihan yang bisa Anda pertimbangkan. Makan malam di restoran, Canggu memiliki banyak kafe dan restoran dengan berbagai pilihan masakan, mulai dari makanan lokal hingga internasional. Nikmati santap malam sambil menikmati suasana. Cafe bar dengan live music. Banyak kafe dan bar di Canggu menawarkan pertunjukan musik live. Anda bisa menikmati minuman sambil mendengarkan musik yang menyenangkan. Menikmati sunset di pantai, meskipun ini lebih cocok dilakukan sebelum malam, banyak yang tetap menikmati suasana pantai sambil menunggu matahari terbenam dan kemudian melanjutkan dengan aktivitas malam. Pasar malam, beberapa pasar malam di Canggu menawarkan makanan lokal, kerajinan tangan, dan barang unik. Ini adalah tempat yang baik untuk mencoba makanan street food dan berbelanja oleh-oleh. Yoga atau meditasi malam, beberapa studio yoga di Canggu mungkin menawarkan sesi yoga malam. Ini bisa menjadi cara yang baik untuk merelaksasi tubuh dan pikiran setelah seharian beraktivitas. Clubbing dan pertunjukan DJ, jika Anda mencari suasana yang lebih meriah, Canggu juga memiliki beberapa klub malam yang populer dengan DJ lokal dan internasional. Menikmati spa dan perawatan. Beberapa tempat spa mungkin juga buka di malam hari, menawarkan perawatan relaksasi seperti pijat atau perawatan kecantikan. Berjalan-jalan di tepi pantai, malam hari adalah waktu yang baik untuk berjalan-jalan di tepi pantai, merasakan angin laut dan mendengarkan suara ombak. Sesi fotografi malam, bagi yang senang fotografi, malam hari di Canggu bisa menjadi kesempatan untuk mengambil foto dengan suasana lampu dan pemandangan malam. Bergabung dengan workshop atau kelas, terkadang ada kelas-kelas malam seperti kelas memasak, kerajinan tangan, atau seni yang bisa diikuti. Dengan banyaknya pilihan, Anda pasti akan menemukan sesuatu yang sesuai selera di Canggu pada malam hari. Canggu memiliki beberapa klub dan tempat hiburan malam yang populer di kalangan wisatawan dan penduduk lokal. Berikut beberapa klub dan tempat yang bisa Anda kunjungi di Canggu pada malam hari. Old Man S, tempat ini merupakan salah satu klub yang ikonik di Canggu. Terletak di dekat Pantai Berawa, Old Man S terkenal dengan suasana santai, makanan yang lezat, dan musik live atau DJ yang menghibur. Tempat ini sering dipenuhi oleh pengunjung yang bersosialisasi dan menikmati suasana. Finn's Beach Club, meskipun lebih dikenal sebagai tempat untuk bersantai di siang hari, Finn's Beach Club juga memiliki suasana malam yang menarik dengan bar yang menawarkan berbagai koktail. Mereka sering mengadakan acara dengan DJ terkenal. La Brisa, terletak di tepi pantai Echo, La Brisa adalah beach club yang menawan dengan dekorasi yang unik. Di malam hari, Anda bisa menikmati suasana yang menyenangkan dengan musik dan makanan yang lezat di tepi laut. The Lawn, tempat ini juga terletak di dekat pantai dan merupakan tempat yang bagus untuk bersantai sambil menikmati pemandangan matahari terbenam. Malam hari, The Lawn sering memiliki acara musik dan DJ yang menghibur. Pretty Poison, tempat ini adalah klub unik yang terkenal dengan suasana punk dan skateboard. Mereka sering mengadakan acara dengan live music dan DJ, serta memiliki kolam renang yang bisa dinikmati para pengunjung.
Nus Beach Club. Tempat ini memiliki suasana yang santai dan trendy dengan makanan dan minuman yang lezat, serta kolam renang. Malam hari, tempat ini sering ramai dengan musik dan hiburan. Sundays Beach Club, meskipun lebih dikenal sebagai tempat siang hari, Sundays juga memiliki event malam tertentu dengan perhatian pada makanan, minuman, dan hiburan. Pastikan untuk memeriksa jadwal acara atau live music di masing-masing tempat sebelum pergi, karena mereka seringkali memiliki program spesial sepanjang minggu. Selamat bersenang-senang di Canggu. Canggu menawarkan berbagai aktivitas yang bisa dilakukan pada malam hari. Berikut adalah beberapa pilihan yang bisa Anda pertimbangkan. Makan malam di restoran lokal. Canggu memiliki banyak restoran yang menawarkan berbagai jenis masakan, dari makanan Bali tradisional hingga masakan internasional. Cobalah untuk menikmati makan malam di beberapa tempat terkenal seperti The Shady Shack, Betelnut Cafe, atau Cerate Cafe. Menikmati sunset di pantai, sebelum malam tiba, Anda bisa menikmati senja di salah satu pantai, seperti Pantai Batu Bolong atau Pantai Berawa. Suasana matahari terbenam di pantai sangat indah dan bisa menjadi pengalaman yang menenangkan. Clubbing, Canggu memiliki beberapa klub malam yang menampilkan DJ lokal dan internasional. Old Man S dan Pretty Poison adalah dua tempat populer yang sering memiliki acara seru. Pasar malam, beberapa pasar malam di Canggu menawarkan berbagai makanan, kerajinan tangan, dan hiburan. Ini adalah kesempatan bagus untuk mencoba makanan lokal dan berbelanja oleh-oleh. Yoga atau meditasi malam, banyak studio yoga di Canggu yang menawarkan sesi yoga malam atau meditasi. Ini bisa menjadi waktu yang baik untuk merelaksasi pikiran dan tubuh setelah seharian beraktivitas. Pertunjukan musik live, banyak bar dan restoran di Canggu yang menyediakan pertunjukan musik live. Anda bisa menikmati musik sambil bersantai dengan minuman. Spa dan pijat, Canggu juga terkenal dengan spa dan tempat pijatnya. Anda bisa menghabiskan malam dengan memanjakan diri dengan berbagai perawatan relaksasi. Bergabung dengan kelas atau workshop, beberapa tempat menawarkan kelas seni, kerajinan, atau memasak pada malam hari. Ini bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk belajar sesuatu yang baru. Menikmati minuman di bar, Canggu memiliki banyak bar yang menarik untuk dikunjungi. Anda bisa mencoba berbagai koktail atau minuman khas mari. Berjalan-jalan di tepi pantai, malam hari adalah waktu yang baik untuk berjalan-jalan santai di tepi pantai, menikmati suara ombak dan angin laut. Dengan banyaknya pilihan ini, Anda pasti akan menemukan sesuatu yang sesuai selera untuk dinikmati di Canggu pada malam hari. Canggu dikenal dengan berbagai pilihan akomodasi yang menarik, mulai dari villa mewah hingga hotel butik. Berikut adalah beberapa hotel terbaik di Canggu. Hotel Tugu Bali, hotel mewah dengan desain yang kental dengan budaya Bali, menawarkan suasana yang romantis dan banyak fasilitas seperti spa, restoran, dan akses ke pantai. The Haven Suites Bali Berawa, hotel ini terletak dekat Pantai Berawa dan menawarkan suite yang luas, kolam renang, dan restoran dengan pilihan makanan internasional. The Canggu Boutique Villas Spa, menawarkan villa-villa pribadi dengan kolam renang dan ruang tamu yang nyaman, cocok untuk pasangan atau keluarga. Bali Dream Villa Resort Eco Beach, berlokasi dekat Eco Beach, resort ini menawarkan villa lengkap dengan kolam renang pribadi, restoran, dan layanan spa. We Bali, Seminyak, meskipun sedikit di luar Canggu, hotel ini sangat populer dan menawarkan suasana pantai yang trendy dengan fasilitas mewah dan layanan kelas atas. Koa de Surfer Hotel, hotel ini cocok bagi para peselancar, menawarkan akses mudah ke pantai dan fasilitas yang ramah peselancar. Every Hotel Seminyak, menawarkan akomodasi yang terjangkau dengan desain modern, dekat dengan banyak kafe dan bar. Rumahku Boutique Hotel, terletak di tengah Canggu dengan suasana yang tenang, hotel ini menawarkan akomodasi yang nyaman dan akses mudah ke berbagai tempat. Canggu Beach Apartments, menyediakan apartemen yang dilengkapi dengan fasilitas lengkap untuk masa tinggal yang lebih lama, cocok untuk keluarga atau kelompok. Tele Grande Bali, menawarkan akomodasi desain modern dengan pemandangan indah, kolam renang, dan akses mudah ke pantai. Pastikan untuk memeriksa ulasan dan ketersediaan sebelum melakukan pemesanan, dan pilih akomodasi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda. Tentu, video Gym Traveler tentang Canggu sangat menarik dan memberikan banyak informasi berguna untuk pengunjung.
Ia sering menjelajahi berbagai aspek kehidupan di Canggu, termasuk tempat-tempat wisata, kuliner, budaya, dan hal-hal yang membuat Canggu unik. Berikut beberapa aspek yang sering dibahas dalam video Gym Traveler atau konten sejenisnya. Pantai populer, Jim biasanya merekomendasikan tempat-tempat pantai yang terkenal, seperti Pantai Eko dan Pantai Berawa, serta aktivitas seperti surfing dan bersantai di tepi laut. Kuliner, ia sering mengeksplorasi restoran, kafe, dan warung lokal yang menyajikan berbagai masakan, dari makanan Bali tradisional hingga pilihan internasional. Kehidupan malam, video tentang tempat-tempat hiburan malam, bar, dan acara musik live juga sering menarik perhatian, menampilkan suasana malam di Canggu. Villa dan akomodasi, Jim juga sering menunjukkan pilihan akomodasi yang menarik, dari villa mewah hingga penginapan yang lebih terjangkau, memberikan gambaran tentang pengalaman menginap di Canggu. Kegiatan dan olahraga, dari yoga, kelas memasak, hingga aktivitas luar ruangan seperti bersepeda dan hiking, Canggu memiliki banyak tawaran yang menarik bagi wisatawan aktif. Budaya lokal, ia juga menjelajahi aspek budaya Bali, termasuk festival, upacara, dan interaksi dengan masyarakat lokal. Menonton video-video ini bisa jadi inspirasi yang baik dan membantu Anda merencanakan perjalanan Anda. Jika Anda menyukai konten yang dihasilkan oleh Gym Traveler, Anda juga bisa mencari pembuat konten lain yang fokus pada Canggu dan Bali untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. So high, I'm hypnotized. What's up?
up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure. Moving closer, no exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough.